Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Baiklah, kita mulakan ya majlis kita pada pagi yang berbahagia ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, ribuan kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan hidayah, petunjuknya, taufik dan kekuatannya serta kasih sayangnya, ya. Alhamdulillah kita sama-sama diberi peluang ya untuk hadir berada dalam majlis ya pada pagi ini. Mudah-mudahan keberadaan kita ya di dalam majlis yang penuh barakah ini ya diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sama-sama ya kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan asbab beradanya kita dalam majlis ilmu ini. Ya, kita mohon sama-sama diberikan kesembuhan, ya, diberikan kesihatan, diberikan perlindungan, seterusnya, ya, diberikan kekuatan, ya, untuk terus istiqamah, ya, dalam menyelusuri jalan ilmu ini, dan juga, ya, kita mohon dibukakan pintu kefahaman untuk sama-sama, ya, kita faham. Ya, apa yang dikongsikan, ilmu yang kita tuntuti, ya, dapat kita amal dan juga kita sampaikan. Jadi, insyaAllah, ya, mudah-mudahan dengan doa apa yang kita pohonkan ini dan keberkatan majlis ini, Allah Ta'ala makbulkan segala doa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi, Alhamdulillah, pertamanya terima kasih diucapkan pada Arhish Kiraat Center ya, yang diterajui oleh Datin Raja Hanan Nizam bersama tim ya, pasukannya dalam menghancurkan ya, program-program kiraat, program-program pengajian kiraat ya, itu juga ya, pengajian hadis dan ilmu tajwid ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kesihatan dan ganjaran yang besar ya, atas usaha yang dilakukan ini insyaAllah demi manfaat kita semua. Dan insyaAllah seperti biasa ya, pada setiap hari Ahad kita akan bersama-sama ya, duduk ya, secara maya ya, walaupun jauh berkata apa jauh daripada sudut fizikalnya ya, namun dekat sebenarnya di mata ya, juga dekat di hati. Dan insyaAllah beberapa perkara yang akan kita bincangkan pada pagi ini ya, berkaitan masih lagi ya di bawah tajuk besarnya wakaf dan ibtidak, iaitu satu ilmu yang sangat penting untuk difahami ya, memerlukan masa yang panjang. Dan insyaAllah atas istiqamah kita yang terus menerus ya bermujahadah ya, berada di sini insyaAllah ya, Allah Ta'ala mudahkan kefahaman. Okey, jadi
InsyaAllah pada pagi ini kita akan berkongsi sedikit ya perbincangan di bawah tajuk hukum wakaf pada kalimah hadha. Ya. Jadi sedar tak sedar ini pertemuan kita yang ke-10. Ya, yang ke-10 bermaksud nota yang telah saya berikan, ya, pengajian yang kita telah kongsikan bersama ini ada 10 nota lah, ya, termasuk yang hari ini lah. Jadi untuk dapatkan nanti, ya, kena hadir, ya, yang utamanya kena hadirlah majlis pengajian saya sendiri, ya, setiap hari Ahad 10.30, ya, sampai pukul 12, kemudian barulah, ya, ambil dapatkan nota tersebut, ya. Jadi insyaAllah rakaman pun ada, kalau tak sempat, ya, mungkin dapat separuh aja datang, ya, mungkin pada hari itu, ya, ada kekangan, tak apa, dapatkan rakamannya, ya, dapatkan notanya, mudah-mudahan sebagai petunjuk, ya, membantu, ya, pemahaman kita khususnya dalam memahami mengenali wakaf dan ibtida. Ya, jadi kena kumpullah, ya, daripada siri yang pertama sampailah hari ini siri yang ke-10, ya, sedar tak sedar. Jadi alhamdulillah hari ini kita akan bincangkan tentang hukum wakaf pada kalimah haza, ya. Sebelum ini kita dah bicarakan tentang zalik, ya, kalau masih ingat lagi, ya, tentang zalik ada tempat, ya, secara umumnya tidak harus wakaf, tetapi ada beberapa tempat yang harus wakaf padanya. Sebab apa? Ia melibatkan makna. Bukan saja-saja suka wakaf, tetapi melibatkan makna. Jadi bila melibatkan makna, ya, yang disebut, ya, sebagai ikhtiari, wakaf tam, wakaf kafi, ya, wakaf hasan, begitu juga termasuk wakaf fabih, semuanya ini melibatkan makna, melibatkan lafaz. Jadi maka kalimah haza ini, ya, berkait sekali dalam wakaf dan ibtidak tersebut, dalam wakaf ikhtiari. Jadi sebagaimana zalik, ya, yang kita dah belajar, ya, yang telah kita kongsikan pada minggu lepas, ya, begitu juga pada haza juga, ya, ada tempat-tempat yang boleh kita wakaf dan ada tempat-tempat haza yang tidak boleh kita wakaf. Okey. Kemudian nanti kita akan kongsikan sedikit ilmu tentang bacaan Quran dan praktis, ya, bacaan Al-Quran nanti, ya, kepada peserta-peserta yang berminat untuk mendengarkan bacaan Quran untuk sesi pengayaan dan pengukuhan, boleh mendengarkan bacaan nanti untuk sama-sama kita diskusi, untuk sama-sama kita bincang, ya, tentang kaedah-kaedah, ya, bacaan Al-Quran, ya, khususnya, ya, yang berkaitan dengan wakaf dan ibtidak. Okey, ya, jadi kita dah masuk siri yang 10 ni, ya, mungkin ada yang baru, mungkin ada yang dah lama, ya, maka secara umumnya fahamlah, ya, apabila disebut dengan wakaf ikhtiari, ya, bila disebut dengan wakaf apa dia, ibtidak apa dia tu, kena faham, ya. Kalau wakaf menghentikan bacaan, ya, dengan niat, ya, untuk mengambil nafas baru dan memulakan bacaan seterusnya, ya. Ibtidak apa dia? Memulakan bacaan selepas wakaf. Jadi apa-apa sahaja bacaan yang berlaku selepas pada wakaf, maka dinamakan ibtidak. Jadi ini perkara pertama, asaslah yang kena faham. Dan bila kita baca Al-Quran, ya, tak kisahlah daripada mana-mana surah, maka dia akan melibatkan 4 wakaf yang utama, yang masyhur, yang dibincangkan. Ya, sama ada wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan dan wakaf qabih. Itu kena ingat, tam tu apa dia? Ya, sempurna makna, ya, sempurna lafaz dan sempurna maknanya. Kalau wakaf kafi apa dia? Ya, lafaz sempurna tetapi maknanya masih tidak sempurna. Sebab apa tak sempurna? Berkait lagi dengan lafaz ataupun, ya, makna yang selepasnya, ya. Maknanya berkait lagi, tergantung lagi, berhubung lagi dengan makna yang selepasnya. Kalau wakaf hasan, lafaz pun masih tidak sempurna,
Ya, begitu juga maknanya juga masih tidak sempurna. Namun tidak merosakkan. Kalau sampai merosakkan, itu dinamakan waqaf qabih. Jadi hari-hari kena lihat, kena tengok, kena faham konsep ni. Sebab kena kenal betul-betul. Ya, sebab itu dalam bacaan Quran, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ya, mentajwidkan, memperelokkan setiap huruf-huruf bacaan Al-Quran wa ma'rifatul wuquf, mengenali. Ma'rifah ni mengenali, memahami sungguh-sungguh. Ya, al-wuquf iaitu berkaitan tentang bagaimana nak memberhentikan bacaan Al-Quran bila nafas kita habis. Ya, supaya apa? Supaya makna yang kita baca itu masih lagi, ya, makna di bawah landasan yang sama, yang sempurna. Ya, jadi tidak berubah menjadi makna yang lain, makna yang digendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tu. Jadi inilah kita cuba belajar, kita cuba fahami, dan saya akan ulang-ulang insya-Allah. Ya, sampai kita bila sebut wakaf tidak ni kita faham betul-betul. Bukan satu jenis wakaf pun, bukan satu ilmu yang boleh direka-reka. Ya, dia ada petunjuk daripada ulama, dah dibincangkan secara tuntas, dibincangkan secara detail oleh ulama-ulama terdahulu, dah selesai dah pun. Cuma tinggal lagi kita nak membongkarkan. Ya, kita nak pelajari di manakah tempat-tempat wakaf tam, di manakah tempat-tempat wakaf kafi hasan, ya, dan qabih sebagainya. Nah, itu lebih kepada pengkhususan lah, ya, kena ambil pengkhususan secara khusus, ya, 30 juzuk. Adapun untuk hari Ahad ni kita bincang secara umum, ya, tentang wakaf tidak pada kalimah-kalimah yang tertentu. Dan hari ini kita masuk pada kalimah haza. Ya, kalimah haza. Okey, baiklah. Okay, kita tengok. Betulkan, ya? Dia punya ni, waqaf kalimah haza. Betulkan. Nanti saya betulkan. Okey. Kalimah haza, ya, yang terdapat pada awal ayat, ya, maksudnya daripada permulaan ayat ataupun awal jumlah. Ya, iaitu lafaz yang baru, ya, tapi masih dalam satu ayat yang sama. Ya, awal jumlah ataupun awal ayat, maka hukumnya, ya, tidak harus, ya, maksudnya tak boleh langsung, ya, tidak harus. Kalau harus ni boleh pilihan lagi, ni tidak harus, pilihan pun tak ada, ya, tidak harus wakaf padanya, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, pada surah Ali Imran. Ha, jadi pada kalimah haza ni secara umumnya memang tak boleh. Ya, tidak harus wakaf padanya. Okey, seperti mana dalam surah Ali Imran ayat 138. Okey, yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Maka pada kalimah haza itu sama sekali tidak boleh diwaqafkan. Bila kata tak boleh, kalau waqaf juga jadi qabih lah. Ya? Dan kena ulang balik kalau dah waqaf, kebetulan terwaqaf dekat situ. Mungkin kita dah sambung dengan ayat-ayat sebelumnya. Ya, tiba-tiba pada haza kita habis nafas waqaf kat situ, kena ulang balik. Tetapi dia akan jadi apa? Qabih kat situ lah. Ya? Sekiranya kita meneruskan tanpa ulang balik. Okey. Begitu juga pada suratul A'raf yang ada kalimah haza pada awal jumlah, yang tadi itu pada awal ayat. Ya, seperti contoh pada ayat suratul A'raf ayat 203. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jtabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya mir rabbi hadha basair mir rabbikum wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun. Jadi hadza ini berada pada awal jumlah, ya,
awal ayat yang baru, lafaz baru, maka di sini pada suratul A'raf ya tidak harus waqaf padanya. Okey, cuma kalau terwaqaf kena ulang baliklah ya, tapi tak boleh. Ya, saja-saja nak waqaf ya, tak boleh. Sebab apa? Bila kata tak boleh, dia akan merubah ya daripada sudut lafaznya daripada sudut maknanya. Jadi dalam waqaf tidak ni dua perkara aja yang membezakan. Ya, dua perkara sahaja yang dinilai, iaitu daripada sudut lafaz, kalimah, ya, sebutan, dan satu lagi daripada sudut maknanya. Ya, sebab ayat-ayat Quran ini semuanya memberi makna dan memberi maksud. Sebab itu kalau kita baca Quran terjemahan dia tak cukup ya, perlu kepada tafsiran ya supaya sempurna pemahaman kehendak ayat tersebut. Okey, jadi sangat pentinglah ya kita menjaga memelihara waqaf dan ibtida. Jadi hati-hati pada kalimah hadza ini, hati-hati. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, kecuali, bila sebut kecuali ni maksudnya ya, ada pengecualian ya yang boleh ya menjadi harus di situ. Okey. Kecuali diharuskan waqaf padanya. Ini antaranya lah ya. Pada surah As-Sad ada dua ayat di sini. Kita lihat ya, di mana ulama waqaf tidak bahaskan di situ, iaitu pada kalimah haza itu berada di kedudukan kafi. Okey, berada di kedudukan kafi. Okey, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Hadza waqaf gitu. Wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Jadi haza itu berada di kedudukan kafi. Ya, apa maksud kedudukan kafi? Lafaz dah sempurna ya. Cuma maknanya itu masih lagi berhubung dengan selepasnya. Okey. Begitu juga pada surah As-Sad. Ya. Ada surah As-Sad di mana haza ini juga harus berhenti padanya. Kalau nak sambung silakan ya. Tapi kalau nak beramal dengan waqaf dan ibtida' silakan ya. Boleh berhenti. Jadi dalam bacaan Quran sebenarnya nafas tu betul satu keutamaan penting untuk kita memerlukan nafas yang panjang. Tapi sebenarnya kita kena faham ya, dalam bacaan Quran waqaf ibtida' itu mesti didahulukan. Walaupun nafas kita panjang, tetapi kalau ada jumpa tam ya, ayat-ayat yang tam ya, lebih aula ya, lebih utama kita berhentikan, meraihkan makna tersebut. Kalau kafi tak apalah, kita terus lagi sampai tam. Tapi kalau dah tam tu kita waqaf lah ya. Atau dan memang bacaan ya, kalau bacaan ulam apa qira terdahulu, mereka akan mencari tempat-tempat yang waqaf, sama ada tam kafi, tam kafi, ataupun ya dua pilihan, tam kafi, tam kafi. Okey, jarang sangat waqaf pada hasan. Okey, kemudian ayat seterusnya pada surah As-Sad ayat 56 dan 57. Kita tengok di situ. Okey. Jahannam yaslaunaha fabi'sal mihad. Kita waqaf kat situ. Hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaq. Jadi pada kalimah hadza ini okey, boleh waqaf di situ, harus. Bila kata harus tu pilihanlah ya, sebab tak ada yang wajib dalam waqaf ini ya, melainkan ya jadi haram jadi wajib itu bila tempat-tempat itu boleh mengubah makna dan ya lafaz ya, boleh mengubah makna struktur ya, boleh berubah jadi makna lain, baru jatuh haram. Selagi kita kata apa, waqaf di mana-mana tempat ya, selagi tahap dia hasan tak ada masalah.
Okey, cuma kena ingat bila wakaf hasan ataupun wakaf qabih, ya. Kita pun tak tahu wakaf tu hasan ke qabih, ya. Kita tahu berhenti pada hujung kalimah, kan. Nak tahu memang kena ngaji bahasa Arab lah, ya. Dan tengok maknanya. Tapi dengan kekangan kita, dengan kelemahan kita, bila berlaku pada wakaf hasan, kita wakafkan pada akhir kalimah, ya, yang tidak ada tanda wakaf, selalu saya ingatkan. Ya, selalu kena ingatkan selalulah, sebab kadang-kadang bila dah ingat selalu pun masih berlaku lagi, ya. Sebab apa? Dah terbiasa bertahun-tahun kita baca, kalau wakaf akhir kalimah ya memang terus je, tak ada nak ulang balik. Ya, apatah lagi kalau depannya itu ada huruf-huruf yang memberi makna, ya, huruf-huruf yang beri makna. Sebab huruf-huruf hijaiyah ni ada yang beri makna, ada yang tak beri makna. Jadi macam contoh dia berhenti dekat kalim sebelum fa ke, sebelum waw ke, hati-hati. Kalau tidak ada tanda waqaf, maka amallah, ya, sebagaimana, ya, waqaf istidak tersebut, ya, ulang balik dengan kalimah yang sebelumnya. Okey, jangan sesekali kita terus, ya. Mungkin kita rasa sukar pada ketika awalnya, insya-Allah, ya, bila dah kita biasa esok, insya-Allah, ya, tak ada masalah. Kena ingat, benda ni kena ingat. Sebab apa? Dia bila baca Quran, bukan semata-mata kita nak betulkan tajwid, tapi nak betulkan, nak sempurnakan ayat-ayat Al-Quran dibaca. Ya, jadi kena belajar lah, ya. Kena belajar, ya. Kena terus, kata kalau tak belajar memang takkan faham, ya. Tak duduk macam ni, tak join program macam ni, memang kita tak akan dapat maklumat yang tepat, maklumat yang sempurna dalam wakaf dan ibtidak ni. Okey, jadi kita peringkat sekarang apa dia? Nak membaca Al-Quran itu, ya, bertepatan dengan maksud yang dikehendaki. Jadi ada ikhtiar di situ, ya. Mana kita ada pilihan, nak tam ke, kafi ke. Jadi kalau tak ada tanda wakaf, sekali lagi saya ingatkan, boleh berhenti pada akhir kalimah, tetapi ulanglah balik. Ya, sebab pada akhir kalimah itu kita wakaf, kita tak tahu kalau jadi hasan ke ataupun qabih ke, kita tak tahu. Melainkan kalau bahasa Arab memang dia akan tahulah. Jadi jalan lebih selamat, ya, ulang balik dengan kalimah yang sesuai sebelumnya. Jadi begitu, ya, tentang wakaf pada kalimah hadza. Jadi ada haza yang boleh berhenti, ada haza yang tak boleh berhenti. Nak tahu haza boleh berhenti, tak boleh berhenti, tak ada cara lainnya, sama ada rujuk pada kitab ataupun rujuk pada guru lah. Ataupun bila ada tanda wakaf. Okay? Bila ada tanda wakaf macam ni, ya, kerana setengah Quran ada tanda wakaf, kerana setengah Quran tak ada. Tapi pada Quran yang lain ada pula, ya. Jadi guru tu akan bantulah, insyaAllah, ya. Jadi bila ada guru tu, dia akan bantu. Dia beritahu, oh ni haza ni boleh berhenti, kedudukan dia kafi. Begitu juga pada ayat surah Sad 56-7, haza ni boleh berhenti. Ya, haza lain tu macam mana? Ya, kalau, ya, kalau tak ada tanda wakaf, ya, kena rujuk kitab baliklah, ya. Kitab-kitab turas balik, ya. Kitab-kitab ulama' yang bincangkan ilmu wakaf tidak, kena rujuk balik. Sebab ulama'-ulama' yang membincangkan ilmu wakaf tidak ni, dia akan bicara daripada satu kalimah ke satu kalimah, ya. Sebenarnya ada lagi, ya, ayat Quran yang bersifat kil, ya, dikatakan. Mana haza ni ada yang mengatakan boleh berhenti. Jadi saya tak masukkan lah. Sebab bila ada yang mengatakan berhenti tu, kita tak jelas siapa yang mengatakan, ya. Bila kata kil-kil tu, dia tak kuat. Jadi ini antara yang kuat lah, di mana haza itu boleh berhenti, ya. Tetapi di bawah kedudukan apa dia? Kafi. Maksudnya, segi maknanya, walaupun segi lafaz dia dah sempurna, tetapi maknanya masih berhubungan dengan selepasnya. Okay, ya, jadi jelas tentang waqaf, ya, pada kalimah hadza. Okey. Baiklah, sebelum kita masuk kepada praktis, ya, bacaan sambungan hari ini, kalau ikutkan suratul Tariq, ya. Jadi sebelum kita masuk suratul Tariq, kita bincangkan sedikit tentang tingkatan-tingkatan ataupun
tempo-tempo dalam pembacaan Al-Quran. Ini sebagai refreshment lah, ya, sebagai ulang kaji kita. Okey, sebagai ulang kaji untuk kita perhalusi, ya. Kadang-kadang kita ada amalkan tapi kita tak tahu kita ni duk yang mana satu, kita punya manhaj kita, kita punya aliran kita tu yang mana satu, yang mana satu. Jadi tak jelas. Jadi bila kita dah belajar ni kita nak tahulah, ya, tingkatan-tingkatan dalam pembacaan Al-Quran ataupun tempo-tempo. Tempo ni kelajuan lah, ya. Perlahan, sederhana, ya, ada laju, pantas, itu disebut sebagai tempo-tempo dalam pembacaan Al-Quran. Okey, jadi baiklah kita bincangkan sedikit sebagai sebab penting, ya. Penting tu apa? Sebab dia melibatkan kita punya nafas kita, ya. Nafas kita, iaitu begitu juga dengan waqaf dan ibtidak kita kalau melibatkan ayat-ayat yang panjang. Ya, kalau kita perasan, kalau kita selalu baca Quran, ya, kadang-kadang dua baris, tiga baris tak ada tanda waqaf. Ya. Bermaksud tidak ada tanda waqaf tu daripada sudut maknanya dan lafaznya begitulah. Maknanya daripada tamnya tiga baris, tiga baris lah. Kalau yang nafas panjang, dia bolehlah sempurnakan. Tapi bila tak, nafas kita pendek, maksudnya di situ haruslah kita pilih, ya, carilah, carilah, ya, waqaf-waqaf hasan di situ. Okey, jangan tersilap cari, ya, kadang-kadang terjadi qabih. Apa pun kena inilah, kena bimbingan guru. Masa nak berhenti kat mana ni? Ya, kadang-kadang bila kita talaqqi tu kita berhenti sendiri. Ya, mulai kalau guru tu ada bimbing, alhamdulillah kita tahu. Yang paling penting kita tanya dulu, ni ayat ni kita nak berhenti kat mana? Jadi guru tu akan bimbinglah, ni kat sini. Kalau berhenti kat sini kena ulang balik dekat sini. Gitu kaedah ulama belajar dulu, ya. Bukan sebab dah habis nafas kita berhenti. Itu ialah juga, kan, tapi yang terbaik ni kita plan dulu kat mana kita nak berhenti. Kalau dah 2-3 baris tu kita nampak pandangan mata kita pada pembacaan Quran tu, kita dah tahu dah. Ya, aku ni nafas tak sampai ni. Jadi nak berhenti kat mana? Ya, ditandakan. Ya. Jangan kalau 10 kali kita jumpa tempat tu berhentinya tak sama. Ya, tak konsisten. Ya, mana sempat? Sempat berhenti, sempatlah berhenti. Kalau panjang kebetulan tu nafasnya panjang, panjanglah. Jadi tak naklah macam tu. Ya, kalau sebab apa? Sebab tempat-tempat yang tidak ada tanda waqaf sebenarnya dah dibincangkan juga. Ya, cuma kita kena carilah, ya, kena cari, kena berguru, tengok, bimbing, cari guru yang tahu tentang waqaf tidak tu, tanya, mana saya nak waqaf tempat ni. Okey? Jadi tak, walaupun ada, kita ada mushaf, ya, kita ada mushaf yang ada siap waqaf tidak tu, tetapi lebih utamanya kena belajar secara berguru juga. Ya, sebab tak cukup kalau kita hanya berpandukan dengan mushaf waqaf tidak tu saja. Ya, sebab dia tak mampu bimbing kita, dia hanya menunjuk je. Nak membimbing kita tu melainkan guru sahaja. Okey, kita tengok kepada maratibul tingkatan bacaan Quran. Ini pun biasa kita dengar. Cuma ada beberapa, ya, perkara lah, ya, yang perlu kita jelas. Kita ni duduk di mana satu mazhab ni, di mana satu aliran, ya, dalam maratibul qiraah. Okey. Sebab apa maratibul qiraah ni ada dibincang, ya, daripada awal sampai sekarang pun masih dibincangkan lagi. Jadi kalau kita lihat, ya, menurut Syekh, ya, Syekh Islam bin Nasr Al-Azhari, ya, terdapat empat mazhab, ya. Empat mazhab ni, ya, empat aliran, ya, dalam menentukan tingkatan bacaan Al-Quran. Tingkatan bacaan Al-Quran ni iaitu tempo lah, ya, kelajuan, ya, pergerakan daripada penyebutan bacaan tu, daripada satu bacaan ke satu bacaan yang lain, daripada satu huruf ke satu huruf, daripada kalimah kepada kalimah yang lain. Ada-ada, ya, dia punya tempo dia. Jadi pada mazhab yang pertama, ya, mazhab pertama ni dia menetapkan kepada tiga tingkatan bacaan sahaja, tiga tempo sahaja. Ya, iaitu Syekh Uthman Murad, ya, dalam kitab dia, dalam matan Al-Salsabil Syafi'i. Ya, kemudian itu juga Syekh, ya, Ibrahim As-Samannudi dalam kitab dia, dalam matan dia La'ali'ul Bayan. Jadi
Ya, ini antara ulama yang menetapkan ya tiga tingkatan bacaan, iaitu hanya ada tartil, tadwir dan hadar sahaja. Okey. Jadi apa maksud tartil yang dikehendaki ya oleh mazhab yang pertama ini, iaitu membaca dengan lambat dan tenang. Ya. Jadi tartil di sini bukan tartil yang waratil Al-Quran, tartila tu ya. Itu satu konteks yang lain. Ini daripada sudut kata apa? Istilah bahasa sahaja ya digunakan tartil itu ya membaca dengan lambat dan tenang. Ya, begitu juga sambil mentadabbur makna. Jadi dia baca Quran tu kalau yang ya dia melihat makna, kadang setengah orang dia lihat makna dulu, kadang-kadang lepas dia baca dia tengok makna ya, nak mentadabbur makna serta memelihara hukum tajwid. Ya, jadi memelihara hukum tajwid tu tak lepaslah. Ya, sebab itu apa? Kesempurnaan dalam pembacaan Al-Quran. Ya, dia tak lari. Jadi tartil apa dia? Bacaan ataupun satu tempo bacaan ya lambat dan tenang. Ya, bila baca tu satu-satu dengar. Ya. Hatta dalam bacaan berlagu pun duduk dalam dalam tartil kan, bacaan secara bertaranum. Ya, mujawad pun duduk di sini ya, duduk di nombor satu ni bawah tartil, iaitu membaca dengan lambat dan tenang ya, sambil mentadabbur makna dan paling penting ya memelihara hukum tajwid. Bila sebut hukum tajwid keseluruhanlah ya, tak ada yang tinggal. Jadi itu bacaan ya tempo yang pertama. Yang kedua at-tadwir. Ya, membaca dengan tempo yang pertengahan di antara lambat dan cepat. Ya, jadi tadbir ini pertengahan. Ya, kalau yang tartil tadi lambat, tadbir ini pertengahan. Ya, serta memelihara hukum tajwid sama juga. Okey, bacaan dia cepat sedikit. Ya, maksudnya pertengahan. Ya, di antara lambat dan cepat. Dia duduk tengah-tengah. Okey, serta memelihara hukum tajwid. Biasanya kalau dalam sembahyang maghrib, sembahyang isyak, biasanya ya imam-imam akan bawa bacaan tadwir lah ya. Jarang sangat baca dengan tartil ni ya, bacaan dengan tadwir baik subuh ke ya. Itu sembahyang-sembahyang rawatib biasalah. Adapun hadar, iaitu satu tempoh bacaan yang cepat, yang pantas. Namun tetap memelihara hukum tajwid. Ya, biasa kadang imam-imam tarawih kan. Ya, kalau kat Malaysia ni kalau biasanya imam tarawih kita biasa bacaan dengan hadar. Ya, bacaan dengan pantas. Okey, jadi kiraan dia tartil, tadwir, hadar ni berbeza daripada sudut kiraan panjang, pendek, dengung, tak dengung dia. Ya, dia ikut pergerakan. Kalau laju, maka lajulah kiraan dia. Ya, dia sama. Kalau lambat, lambatlah kiraan dia daripada sudut kiraan harokat panjang pendek dia, dengung dia ya, dia berbeza. Itu kena latihanlah ya. Kena, jadi macam mana kita nak tahu bacaan kita tu, tak ada cara lain ya. Tah apa, jazam dengan guru, semak dengan guru. Macam mana tartil tu, macam mana tadwir tu, macam mana hadar tu. Sebab kadang-kadang kita rasa kita baca tadwir tapi bercampur dengan hadar. Ya, selagi kita tak perdengarkan bacaan, memang guru tak boleh kata apalah. Ya, sudut teori mungkin kita kuasai dengan baik, tapi sudut pengamalan kadang-kadang tercampur. Bila rasa penat tartil, lepas tu rasa semangat sikit, masa yang sama baca tadwir. Ya, lepas tu tiba-tiba tengok nak kejar masa baca dengan hadar. Jadi dalam satu bacaan tu bercampur-campur tempo. Ya, jadi tak nak dah begitu. Ya, tak nak begitu. Kita tak orang kata apa, tak tak sungguh-sungguh ya. Mengata apa, dalam kita membaca Al-Quran itu mana kita ambil lewa ya, sebab ulama dah bahagikan kalau nak baca tartil, tartil lah semua, kalau tadwir, tadwir lah, hadar, hadar lah ya, dalam satu-satu bacaan yang kita baca pada ketika itu ya, jangan dicampur-campur. Okey, ini mazhab yang pertama ya. Mazhab yang pertama katanya ada tiga tingkatan bacaan. Kita tengok pula daripada empat mazhab ni, mazhab yang kedua pula. Mazhab yang kedua ya, pendapat ya, bagi mazhab kedua dia kata ada empat tingkatan bacaan. Ada tempo, ada empat tempo ya. Tiga tingkatan yang tadi itu yang telah disebutkan di atas tadi itu pada mazhab yang pertama.
dan ditambah lagi satu sebelum tartil, iaitu tahqiq. Maksudnya ada lagi lambat. Tahqiq tartil tu dah lambat, tetapi tahqiq tu lagi lambat. Ha, ya. Memang kata apa, seketul-seketul baca dia lambat sangat. Okey. At-tahqiq apa dia? Membaca Al-Quran dengan sangat lambat. Ha, okey, ini bagi mazhab yang kedua. Dia kata ada empat. Sangat tenang, berhati-hati, ya. Ha, dengan maksud mempelajarinya dan mentadbur maknanya. Kenapa dia buat macam itu? Sebab dia apa, mempelajarinya, nak pelajari makna, mempelajari dia punya hukum hakam tajwidnya, nak mengamalkannya mungkin, ya, di peringkat awal kan. Tapi biasanya kalau kita dah ni tak baca dah dengan tahqiq ni, ya. Tapi orang yang peringkat awal, yang mubtadi, ya, maka bacaan mereka tu, ya, mungkin berlambatan sedikit, ya, daripada biasa. Jadi tahqiq ini bacaan yang sangat lambat serta menyempurnakan penjagaan sama saja, ya, dengan yang lain, ya, tiga tingkatan yang lain terhadap apa, hukum-hukum tajwid. Jadi ini merupakan mazhab yang paling masyhurlah dan banyak diamalkan oleh guru-guru Al-Quran. Biasa kita pun didedahkan dengan empat tingkatan ini, ya, iaitu tingkatan pertama dengan tahqiq, ya, betul, dengan tartil, lepas tu dengan tadwir dan dengan hadar. Okey. Jadi bacaan tahqiq tu, kalau tartil tu dah lambat, tahqiq tu lagi lambat. Okey. Ni bagi mazhab yang kedua. Okey. Jadi masa kita baca Quran, kita kena plan lah. Aku nak baca yang mana satu. Okey. Kena pilih. Jangan dicampur-campurkan dalam bacaan. Okey, mazhab yang ketiga. Ada lima tingkatan bacaan, ya, empat yang telah disebutkan dan ditambah satu lagi, iaitu az-zamzamah. Az-zamzamah, ya, bacaan, kalau kata bacaan secara bisikan lah, guna sok-sek je, ya. Dia tak menggunakan makhraj am, dia tak menggunakan makhraj khas tu, ya. Dia cuma suara yang keluar tu aja, ya. Dibaca tu apa yang keluar suara itu yang dibacakan, zamzamah, ya. Apa itu zamzamah? Kalau dalam YouTube boleh rujuk, ya, bacaan Syekh Mishari, ya. Syekh Mishari pun ada baca, ya, contoh, ya, bacaan zamzamah, ya, pada surah Baqarah, ya. Tak silap ni pada surah Baqarah. Bagaimana bacaan zamzamah yang beliau kedengarkan, boleh tengok macam mana cara bacaan. Cuma di situ jadi perbahasan sedikitlah, ya, di kalangan ulama lah. Namun bacaan zamzamah ini masih ada juga dia punya sandaran dia, ya. Cuma tidak digunakan, dipeloporlah untuk peringkat awam. Ya, untuk peringkat awam ini tidak dipeloporkan, tapi bacaan tu wujud sebenarnya, ya, di kalangan pelajar-pelajar tahfiz, ya, di kalangan apa, untuk orang nak apa, nak mengulang-ulang Quran, ya, yang dah hafal tu dia nak ulang-ulang Quran, ya. Biasa golongan ni lah yang banyak amalkan bacaan secara zamzamah, ya. Okey. Zamzamah ini iaitu membaca dengan cepat secara perlahan, sirriyah, ya, secara perlahan. Dia tak bunyi sangat, dia bunyi sikit-sikit je, ya. Kalau baca tu mataluhum kama salil ladzi istawqada naran falamma adaa asma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi aadi taqut mahrasyah. Dia apa yang ada dalam mulut tu je, ya. Suara yang keluar daripada peti suara tu, itu saja. Dia tak guna lidah ke apa semua tu, tak ada. Dia terus baca mataluhum kama salil ladzi istawqada naran falamma adaa asma haulahu dhahaballahu. Biasa dia guna macam itulah. Itu contoh-contoh bacaan zamzamah. Okey. Dikatakan bahawa tingkatan ini adalah bahagian daripada hadar juga, ya, daripada hadar sebenarnya, ya, cuma bacaan dia secara sirriyah, ya, tidak digunakan secara jahriyah. Maksudnya dalam ketika jadi imam memang tak digunakanlah, ya, tapi digunakan untuk mengulang-ulang hafazan, mengulang-ulang, ya, bacaan Quran itu, ya. Dia dah hafal, dia nak ulang tengok. Kadang-kadang setengah pelajar tahfiz tu dia tak baca, dia guna mata je tengok. Tengok ulang kan, pakai mata je. Ada yang menggunakan zamzamah, sok-sek, 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 bacaan dia. Okay? Tapi macam kita ni,
ya, tak digalakkan lah ya, untuk peringkat awam ni tidak diamalkan. Antara para ulama yang berpegang pada zam-zamah ini, pada mazhab yang ketiga ketiga ini adalah Abu Ma'syar Al-Tabari Abdul Karim bin Abu Samad, ya, 478 Hijrah. Lama tu, ya. Pendapat ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Hasan bin Qasim Al-Nahwi. Okey. Namun sebahagian ulama kontemporari, ulama semasa, ya, ulama semasa kontemporari ini, ulama sekarang ni, antaranya Syekh, ya, Profesor Dr. Isa Al-Maqsarawi, Dr. Aiman Suhaid, Dr. Taufik Damra, ya, itu juga Syekh Ali Al-Qari, Adan Urdi dan lain-lain lagi, Ilhaq Fikri Al-Syihani, menyatakan bacaan tersebut adalah menyalahi dan tidak menepati seperti mana yang dikendaki oleh Nabi SAW supaya menjaga hukum tajwid walau dalam keadaan tempo mana keadaan tempo bacaan itu dilakukan, ya. Ha, jadi maksudnya zam-zamah itu tidak dikira, ya. Ha, tapi sebenarnya secara hakikatnya berlaku sebenarnya, ya, ada, ya. Ha, biasanya kalau golongan pelajar tahfiz yang mengulang-ulang Quran ataupun dia nak terawih malam tu, kan, dia akan ulang-ulang, ataupun antara maghrib ke isyak, kan, sebelum nak kata apa, nak baca satu juzuk dalam solat terawih tu, dia akan baca dengan zam-zamah tu, ya, sambil mata dia tengok sana sini, mulutnya kumat-kamit, ya, itu ada zam-zamah. Tapi untuk secara umum, secara awam, maka tidak digalakkan. Sebab apa? Sebab ya, sebab dia makhraj khas itu, yang 17 makhraj itu tidak digunakan dalam bacaan tersebut, ya. Dan, ya, dan daripada sudut hukum tajwidnya itu memanglah, ya, maknanya tidak disempurnakan. Hanya sempurnakan sudut apa? Sudut dia punya barisnya sahaja, ya, daripada sudut kalimahnya sahaja, tapi hukum-hukum tajwid, ya, makhrajnya, ya, sifatnya itu tidak sempurna, ya. Sebab apa? Ulama kan kata mesti, ya, dalam bacaan Quran itu apa tempo bacaan pun mesti secara bertajwid. Ini pendapat, okey. Namun bacaan zam-zamah itu ada digunakan, cuma tidak secara meluas. Okey, ini bagi mazhab ketiga, lima tingkatan bacaan. Okey, kalau macam mana, nak jelas lagi macam mana bacaan zam-zamah tu, buka YouTube lah, ya, dengar, ya, macam mana Syekh Bishari baca. Dia letakkan mikrofon tu dekat sikit, jadi kita dengarlah bacaan, suara bacaan tersebut. Ya, kalau surah Baqarah tu, ya, biasa kita makan jam lebih kurang dalam 40 minit, ya, habis dah baca. Sebab dia laju, sangat laju daripada hadar. Hadar pun dah pantas laju, tapi zam-zamah dia lagi laju. Okey, seterusnya mazhab yang keempat. Mazhab yang keempat ni ada tiga tingkatan bacaan sahaja, iaitu tahqiq, tadwir dan hadar. Inilah yang telah dibawa, yang diperkenalkan oleh Imam Ibnul Jazari dan yang kita pegang sampai sekarang. Ya, yang berpegang lah. Ya, jadi kita berpegang dengan pendapat, ya, oleh Imam Ibnul Jazari. Disebut juga dalam matannya beliau, ya, tentang tiga tingkatan bacaan Quran, iaitu at-tahqiq, tadwir dan hadar. Jadi tartil tak ada di situ. Supaya apa? Supaya mengelakkan kekeliruan, ya. Sebab nanti orang ingat tartil tu sama seperti tartil yang waratilil Quran tartila, ya, padahal itu hanya sekadar daripada sudut bahasa saja digunakan. Okey, beliau mengatakan tartil. Kenapa dia tak masukkan tartil itu dalam tingkatan bacaan? Bukanlah salah satu bahagian dari maratibul qiraah, melainkan sifat yang harus menyertai pada tiga tingkatan di atas, ya. Maksudnya tahqiq mesti baca dengan tartil. Tartil tu apa dia? Tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Bacaan tadwir mesti dengan tartil. Tartil apa dia? Tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Jaga. Hadar tu apa dia? Ya, mesti dibaca dengan tartil juga. Ya, tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Maksudnya tahqiq dengan tartil, tadwir pun dengan tartil, hadar pun dengan tartil. Dia mesti melengkapi. Mesti ada sekali, ya, pada tiga tingkatan tersebut. Tartil adalah membaca Al-Quran dengan pemahaman dan tadabbur, ya, lihat, tafsirannya, maknanya, ya,
serta menyempurnakan hak dan mustahaknya, iaitulah daripada sudut makhraj dan sifatnya. Makhraj sifat yang lazimah macam mana, sifat yang aridah macam mana, itu dalam ilmu tajwid lah ya, ada dibicarakan. Cuma kita nak cerita tentang tingkatan-tingkatan sahaja. Mana satu ni ya, daripada empat mazhab mana yang kita pegang ya. Jadi inilah pendapat ya yang dipilih, iaitu Imam Ibnul Jazari serta disokong oleh ramai ulama ya. Cuma saya tak masukkanlah ya. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan adalah untuk difahami, ditadabbur dan diamalkan. Nah, maksud diamalkan ni maksudnya kena baca dengan bertajwid. Jadi selesai tentang mazhab-mazhab ya dalam tingkatan bacaan Al-Quran. Okey, jadi kita kena jelaslah kenapa tak guna perkataan tartil ya. Kalau guna, daripada aspek mana yang digunakan ya, sudut mana yang digunakan ya pada kalimah tartil tersebut. Jadi jelas ya apa yang telah dibawa Imam Al-Jazari, dan inilah yang kita pegang dalam pembacaan kita. Jadi tak ada maknanya tidaklah berlaku lagi kekeliruan lah ya, kalau kita berpegang dengan mazhab yang keempat ini. Jadi tahqiq ini bacaan yang perlahan, tadwir bacaan yang sederhana, dan hadar. Biasa kalau dalam talaki ya, biasanya dalam talaki kita semak bacaan guru ni ya, jarang baca dengan hadar ya, melainkan yang dah mahir tu akan baca dengan hadar lah. Biasanya dibaca dengan tahqiq ataupun tadwir ya, berlambatan ya. Biasa kalau yang bacaan mujawwad, bacaan bertaranuh, maka mereka berada pada bacaan ya atas kedudukan tahqiq. Sebab apa? Nak menyempurnakan ya sudut lagunya ya, menyempurnakan juga daripada sudut tajwidnya ya. Jadi itu bacaan itu yang menjadi berlambatan di situ. Tadwir pun ada lagu juga ya, tadwir pun ada lagu juga. Okey. Namun lagunya lebih bebaslah ya, tidak bersistem macam mujawwad ya yang dibaca dengan tahqiq tersebut. Okey, jadi alhamdulillah harap-harap ya, hari ini kita jelas nampak dah empat mazhab kan. Sebelum ni kita tahu satu je. Jadi yang terbaik ni yang keempat ni lah ya. Dah jelas sebenarnya kesimpulannya ya, kesimpulannya telah di apa, telah dibahas oleh Imam Ibnul Jazari dalam matan dia ya, dalam mukadimah Jazariyah pernah dibahaskan tentang tiga tingkatan bacaan Al-Quran. Jadi baiklah, insyaallah kita terus ya kepada praktis bacaan pada surah At-Tariq. Jadi di sini ya, kita akan buka nanti kepada yang berhajat untuk mendengarkan bacaan. Jadi di sini saya dah siap letakkan ya dengan tanda-tanda ataupun waqaf ikhtiari dia. Kalau kaf itu mewakili kafi, tam itu ta itu tam ya. Kalau yang merah ni, yang merah ni tak ada tanda ni, maksudnya apa? Maksudnya bukan tak. Ini adalah waqaf hasan ya. Kedudukan dia adalah hasan. Tapi tak perlu ulang balik. Sebab apa? Dia berada pada ujung ayat. Jadi teruskan sajalah. Cuma yang baiknya dalam bacaan, bila berada kedudukan hasan daripada khuliqamim ma'in dafiq ini, kita sambungkan terus dengan yakhruju min bayinis sulbi wattara'ib. Jadi kalau kita daripada sudut cerita, daripada wasama'i wattari'ib, ya, masih berada kafi, maksudnya maknanya masih berhubung dengan ayat kedua. Ayat kedua berhubung dengan ayat ketiga. Ayat ketiga berhubung dengan ayat keempat ya, dan sempurnalah ayat itu sampai pada ayat yang keempat. Kemudian ayat baru pula mula. Sampailah pada khuliqa ya, masih lagi bersambung lagi. Maksud kaf ini maknanya masih bersambung walaupun telah sempurna. Okey, kemudian pada ayat yang ke-10 ya, maksudnya daripada falyanzuril insanu mimma khuliq ya, bersambung maknanya dengan khuliqa, masih lagi bersambung maknanya dengan ayat ke-7, ayat yang ke-7 sambung lagi dengan ayat yang ke-8, kemudian bersambung lagi dengan ayat yang ke-9, sampailah
Fama lahu min quwwatin wala nasir. Ya, sempurna tamnya tu pada ayat yang ke-10 ceritanya tu. Ya, kemudian masuk pula cerita yang baru pula. Ya, ayat yang baru wasama idzatir raj, bersambung lagi maknanya dengan ayat selepasnya. Ya, bersambung lagi innahu laqaulun fas, tak ada tanda di situ ya, bermaksud ayat ke-13 ini adalah waqaf hasan. Okey. Ha, jadi wasama idzatir raj sampai wama huwa bil haz barulah sempurna tamnya di situ, satu ayat yang sempurna. Ya, okey, walaupun ada fawasil hujung-hujung ayat ini, ya, tapi sempurna maknanya itu di sini daripada wasama sampai wa ma huwa bil hazl. Okey. Kemudian kita sambung lagi innahum yakiduna kaida. Ya. Jadi di sini waqaf hasan ni, ya. Jadi tak perlu ulang balik sebab dia waqaf ya. Jadi kalau kita faham makna, okey, tak faham makna pun tak apa, tapi kita dah belajar waqaf ikhtiari, tam, kafi dan hasan, biasanya kita akan sambungkan. Sebab apa? Kita nak kejar tam dengan tam. Ya. Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida. Sempurnanya di situ. Kemudian famahilil kafiri na'amhilhum ruwaida. Jadi habislah ya, sempurna. Maksudnya sempurna itu adalah sempurna yang tidak ada lagi berhubung makna dan lafaz ya, dengan lafaz selepasnya, dengan makna selepasnya. Jadi kena belajar ni ya, tanda-tanda waqaf ikhtiar ini ya, supaya walaupun kita tak faham makna tapi kita faham konsep kafi itu apa peranan dia. Ya, ta itu apa peranan dia? Hasan itu apa peranan dia? Sebab apa? Dia tak dapat lari daripada maknanya. Ya, dan sebab ulama dah susun begitu dah, dah mudah kat kita dah. Ya, jadi tinggal kita amalkan. Jadi peringkat kita ni bukan orang kata apa, peringkat nak betul tajwid lagi dah, sebab itu dah selesai kan. Kita nak betulkan daripada sudut kesempurnaan maknanya. Okey, jadi alhamdulillah. Okey, 11 ya, hampir 11:30. Okey, boleh mendengarkan bacaan. Okey, Walina boleh buka pada siapa yang berminat berhajat untuk baca. Di sini pun banyak huruf-huruf qalqalah di sini. Okey, silakan. Siapa yang berminat, yang belum pernah baca, sila angkat tangan. Yang belum pernah baca. Okey, buka video. Puan Nur Hayati Hambal, buka video. Buka video Puan Nur Hayati. Okey, terima kasih. Okey, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق إلّا sekejap ya. Okay. النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. Coba ringankan lagi dengan ifaknya. إن كل نفس لما عليها حافظ. Okey, jadi bezakan di sini antara ha dengan ha. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Ajuk nampakkan perbezaan. 'Alayha sama-sama rendah, sama-sama istifal nipis. 'Alayha ha ni lagi nipis. Ya, ada buhah di situ, ya, kepedasan di situ. Alaiha hafil. Coba in kullu nafsin. In kullu nafsin lamma alaiha hafil. F
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. Okey, bagus. Kalau kalahnya cuma pada nun dibesarkan. فَلْيَنْظُرِلْ وَوْ ujung lidah, ujung gigi. فَلْيَنْظُرِلْ cuba. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقَ. Kalau sambung boleh? Nafas ini panjang tak? خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. إِنَّهُ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ. Okey. Pada ain cuba hati-hati. Innahu raja'ihi. Ya. Yeah. Okey. Ulang ain. Cuba tengok pada surah At-Tariq. Ada perkataan tertinggal tu. Okey. Saya tertinggal kat situ. Okay, perkataan ala tertinggal kat situ ya. Ada perkataan ala tertinggal kat situ. Innahu ala raj'ihi laqadir. Nanti saya betulkan. Okay. Ulang Ustaz. Ulang balik. Cuma ain ya. Ain tu pelihara. Raj'ihi. Raj'ihi. إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ. Sarair. Jadi begitu hal keadaan baca dia. Okey, alhamdulillah, terima kasih Puan Yati. Terima kasih Ustaz. Okey, terus silakan sambung sampai baca. Apa nak baca, sila angkat tangan. Siapa nak baca? Okey, Puan Zubaidah, sila buka video dan suara. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Okay, bagus. Cuma pada fama, ma tu rendahkan lagi. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Okay. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. Okay. Cuma pada A di sini kena jaga wal-A. Lepas tu baru Ra tu dibaca dengan tebal. Wal-A-R. Wal-A-R. Kalau kan dia akan berbunyi wal or, bunyi o. Itu nak hati-hati. Was-sama'i zatir raj'i wal-ardi zatis sada'. Sada'. Okey, terus. Innahu laqawlun faslun. Okey, jadi di sini pada ni ada nun kan? Okey. Jadi nun ini kena baca apa? Baca ikhfa. Okey, dia tak
Dia tak mana-mana, duduk dalam ni. Ya. Innahu laqawlu. Jelaskan lu, kemudian baru baca nun yang ikhfa, kemudian baru baca fa. Innahu laqawlun lun fasl. Jangan laqawlum. Mengaum bunyi tu tak nak. Ya, jadi lam berbaris depan tu jelaskan lu berjumpa nun yang mati, maksudnya lam tak boleh masuk pada nun. Lam cerita lam, nun cerita nun. Nun tu sahaja yang kita dengungkan, ya. Walaupun makhrajnya dah tak ada ketika itu, tapi sifat dengungnya itu masih wujud, tapi dengung yang ikhfa. Innahu laqawlun lun fas. Kalau wakaf kat situlah. Cuba lagi sekali. Innahu laqawlun faslun. Fa, bunyi fa, fa, fa. Fa. Fa, fa dulu. Fasl. Tadi fasl, bunyi fa. Fa. Innahu laqawlun faslun wa ma huwa bilhazl. Ma ni sama aja. Fama lahu wa ma huwa bilhazl. Wa ma, rendahkan. Wa ma. Innahu laqawlun faslun wa ma huwa bilhazl. Hazl. Okay, bagus. Terus. Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan. Okay. Okay, bila kita menyambungkan bacaan, okay, hati-hati. Yang kita nak sambung tu adalah nun yang masuk pada waw. Okay. Nun yang masuk pada waw kan. Idgham apa di situ? Dram nun mati jumpa waw, nun tanwin, itu ambil guna. Jadi adakah dia mengganggu dal? Dia tidak mengganggu. Dah masih berbunyi dah. Ya. Innahum yakiduna kaida. Dah jelaskan dah tu dulu, baru masuk nun pada waw, ya. Yang diidghamkan. Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan wa akidu kaidan. Cuba. Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida. Okay. Wa mahilil kafirina amhilhum ruwaida. Okay, alhamdulillah. Bagus. Terima kasih atas bacaan. Okay, cuma hati-hati. Ada setengah pembaca, ya. Ada setengah pembaca. Kadang-kadang dia terberhenti bila terlalu kuat sangat pada mim. Ya, sampai berbunyi famahilil kafirina amhilhum. Dia terbunyi kat situ, tak naklah. Tapi tadi tak berlaku, ya, cuma sebagai tambahan saja. Okey, terus siapa nak baca? Ya, dengan sama-sama. Terus silakan pada muslimin. Silam angkat tangan. Boleh. Sudah angkat tangan. Kan senang seminggu sekali kita jumpa ni. Okay, sila. Okay, Puan Haji Masyid. Buka. Okay, silakan Puan Haji. Assalamualaikum, Ustaz. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Was-samaa'i wat-thariqi wa ma adraka mat-thariq. Thariq. Okay, terus. An-najmu as-saqib. Bisa sambung tak ya? Boleh, boleh, boleh. Tak ada masalah. An-najmu as-saqibu in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Okay, pada in ringankan lagi. Dah dapat dah tu. Lidah tu jangan terus menetak pada huruf kaf tu, ya. Kadang-kadang pangkal lidah tu dah melekat dengan langit-langit lembut tu, ya. Jauhkan. Ingkul. Okey, ingkulu naf. Ingkulu nafsin lamma 'alayha hafiz. Alaiha dia nampak katas sangat, ya. Lamma alaiha, alaiha wassama alaiha hafil, alaiha hafil. Sama sepangkat dia punya nipis dia, ya. Dia punya baris dia pun sama. Mula tak ya? Il kullu nafsin. Kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliq. Jelaskan qulqullah ni. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Mimma indafiqi yakhruju min baini sulbi wat taraib. Panjang nafasnya. Okay, terus. Innahu ala raj'ihi laqadirun yawma tublasara. Okey, pada ain baris bawah ni, ain baris bawah ni jangan ada bunyi gelik tau, menggelik. Dia menggelik tu tak nak. Sebut a-i terus. A-i. Itu kita gelikkan lidah tu. Tak. A-i terus. A-i. Lepas tu kopi. Lepas tu kopi. Pastekan kat sini. Innahu ala raja'ihi. Raja'ihi. Dia macam menggelik ke situ tak nak. Ya? Dia terus pergi ke bawah. Baris bawah. Innahu ala raj'ihi laqadir. Cuba. Innahu ala raj'ihi laqadir. Cuma jim tu jangan berat, sampai bunyi sakta tu, hati-hati. Okey, terus yaumatu balas. Yaumatu balas sarairu fama lahu min quwwatin wala nasir. Okey, sampai situ ya. Saya potong bacaan di situ. Okey, terima kasih puan. Okey, mabruk alaik. Okey, terus yang lain silakan. Angkat tangan. Sila angkat tangan. Okey. Lebih kurang dalam 10 minit lagi. Siapa yang nak baca? Sila. Kalau ada. Okey dah, ada kita ada muslimin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buka kalau boleh buka apa ni? Video. Sila baca.
Encik Kamarudin, Wan Tan Haji Kamarudin. Sila. Alhamdulillah. Haji Kamarudin. Boleh? Ada? Siapa lain yang nak baca? Okey, ada yang lain? Tak apa. Sebelum Haji boleh baca, silakan. Kita ramai ni. 12 orang, alhamdulillah. Okey, silakan. Ambil peluang. Kita perbaiki ya. Sama-sama baiki. Okey. Okay. Sila, Puan Faridah ni. Ya, sila. Buka. Bukakan mic-nya. Ya, macam ni lah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ustaz dengar ke? Dengar. Tapi gambar je tak nampak. Tak apa. Okey, sekejap. Okey. Alhamdulillah. Terus. Fama lahu min kuwatin wala nasir. Okey, di sini pada nun temu qaf huruf istinlak di sini. Jadi dengungnya ditebalkan sikit. Fama lahu min quwwatin nunnya ditebalkan sikit bunyinya. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Wassama'i zatir raj'i. Sambung ke nak waqaf? Nak sambung. Wassama'i zatir raj'i wal ardi zati sada. Wal ardi zati sada. Betul Ustaz? Sada. Bunyi de. Sada. Wal ardi zati sada. Bunyi da. Bunyi de. Seolah-olah bunyi de. Sada. Sada. Wal ardi zati sada. Betul Ustaz? Tak apa, nanti betulkan lagi ya. Pastikan okay. Dal tu berbunyi de. Okey, terus innahu laqaulun fasl. Okey, pada kau huruf, ingatkan balik huruf sebutan dia, huruf qa. Jadi bila qa, bila dia berbaris atas pun qa. Innahu laqaulun fasl. Innahu laqaulun. Not laqaul. Qa. Ingatkan qaf tu. Innahu laqaulun fasl. Fasl. Bunyikan lam tu. Fasl. Okay. Semula Ustaz. Innahu laqaulun fasl. Fasl. Wa ma huwa bil hazl. Hazl. Okay, terus. Innahum yakiduna kaida. Kaida. Kalau waqaf kat situ lah. Okay. Terus.
wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Oke, alhamdulillah, terima kasih atas bacaan. Cuma masih, hati-hati Ustaz. Ya, sebutannya ya. Itu masih dikekalkan seperti mana keadaan dia ketika duk sorang-sorang huruf tu. Kalau duk sorang-sorang tu qa, maka qa lah ketika dia berada dalam kalimah. Innahu laqa, moncong aja waw tu, innahu laqaw. Gitu ya. Okey, terima kasih Puan Farida. Okey, terus. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita ada Haji Najib nak baca. Sila. Boleh buka suara. Silakan. Haji Najib. Haji Najib. Ya, yeah, sila. Haji Najib. Ada siapa-siapa lain yang nak baca? Baca lah tu. Nah, ada. Boleh? Okey. Cik Zalifa. Cik, okay. Cik Zalifa. Ya, sila, buka suara. Nah, suara dibuka ya. Cik Zalifa dulu. Ya, ya. Okey, boleh. Okey, Ustaz. Okey, dah buka. Dah boleh buka. Tak apa, pergi Haji Najib dulu. Pergi Haji Najib dulu. Okey, Haji Najib buka balik mic. Buka mic-nya. Okey, dah. Okey, alhamdulillah. Okay, dengar, Ustaz. Dengar. Dengar je lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق ريقا كترس النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق كترس خلق من دافق يخرج من بين الصلب والترائب okay. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. Alhamdulillah. Okay, terima kasih atas bacaannya. Maksudnya ada peningkatan ya. Sebelum ni kita berhenti hujung ayat ya. Tapi bila kita dah tahu tam kat mana, kafi kat mana ya, kita dah kata cuba sambung-sambungkan ayat ya daripada satu ayat ke satu ayat yang lain. Okey, alhamdulillah, terima kasih Haji Najib atas bacaan. Okey, terus yang terakhir ya, peserta yang terakhir. Zalifah. Cik Zalifah. Okey, silakan. Ah,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Wassama'i dzatir rij'i wal ardh. Ulang balik. Idza dzatir ra pada atas. Wassama'i ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. Jadi waqaf, waqaf darurat tu tak nak ya. Jadi kena ambil nafas dulu. Sebenarnya kalau ikut bacaan tu sampai tu ya. Cuma tarik nafas sikit lagi. Ya, ya, cuba ulang balik daripada innahu laqaulun fasl. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Bil hazl. Habis zai sebut lam al sahaja. Okey. Wa ma huwa bil hazl. Yeah. Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan. Okey, bawa nun pada waw idgham ma'al gunnah berserta dengan dengung. Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan. Cuba. Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan. Famahlil kafirina amhilhum ruwaida. Cuba dengar ha. Famahlil. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah ya, terima kasih kepada saudara tadi Cik Zalipah ya atas bacaan, dan begitu juga kepada peserta-peserta yang lain ya yang mendengarkan bacaan. Mudah-mudahan ya menjadi yang kata apa pengukuhan ya dan pengayaan dalam bacaan masing-masing, insya-Allah. Okey, jadi sebelum kita tutup ya, jadi begitulah tadi bacaan suratul Tariq ya. Kalau nak sambung, pastikan sebelum baca ya, sebelum baca tu nak buat apa, tarik nafas dulu. Ya, dan sebaik-baiknya tarik nafas itu jangan guna ikut mulut ya. Memang ikut mulut tu cepat. Ya, tapi sebenarnya ya pendek nafasnya. Tarik ikut hidung ya. Tarik. Ya. Jangan masa kita tarik tu perut tu kempis ya. Bila tarik tu perutnya perutnya kembunglah berisi dengan angin kan. Tarik. Jadi bila baca tu lepas sikit-sikit ya. Jangan belanja banyak-banyak nafasnya ya. Jadi kalau tarik ikut mulut ya cepat. Tapi dia cepat. Dia akan apa, nafas tu dia akan jadi pendek juga ya. Tarik ikut hidung ya. Sebab setengah kata bila tarik ikut hidung tu dia ada tapisan-tapisannya tu, jadi nafas tu sampai pada paru-paru tu dia bersih sikit. Jadi panjang nafasnya ya. Dia mengatakan sebegitulah. Tapi kalau segi pengamalannya begitu, berbanding daripada kita tarik dengan hidung dengan mulut, maka hidung tu lebih panjang ya. Nafas menggunakan menarik nafas menggunakan hidung itu lebih panjang. Okey. Kemudian ada sedikit ya, ada dua soalan saya perasan di sini daripada peserta sebelum kita tutup ya, sebab ya, jawab di sini sajalah. Ya. Adakah bacaan secara murattal itu tingkatan bacaannya tadwir dan hadar ya? Bacaan murattal ini ya adalah dia berlawan dengan bacaan mujawwad. Biasa kalau bacaan mujawwad itu biasanya dengan keadaan tahqiq lah
Ya, tapi bacaan murattal dia ada pada tahqiq, bacaan murattal ada pada hadar, bacaan murattal ada pada pada tadwir. Mana ketiga-tiga tingkatan itu bacaan tu ada. Ya, murattal ni maknanya dia tidak secara mujawwad, tidak secara bertaranum. Jadi murattal tu ada pada tiga-tiga tingkatan. Tahqiq ada, tadwir ada, hadar pun ada. Tapi kalau bacaan yang secara mujawwad, kebiasaannya ya memang bacaan itu secara tahqiq. Okey. Kemudian ada satu lagi soalan. Ya, ada satu lagi soalan saya pasang di sini. Ustaz, kalau dalam solat ya rakaat ketiga keempat tu boleh ke kita kategorikan bacaan az-zamzamah? Kena jelas zamzamah ini bacaan dia secara lebih laju daripada laju. Hadar tu di atas lagi. Ya. Jadi dalam solat tak dibenarkanlah. Ya, sebab dalam solat ni walaupun kita rakaat ketiga keempat tu ya bacaannya itu kita kena dengar. Ya, dengar telinga ya. Maknanya bisikan-bisikan yang kita baca tu walaupun secara siriah tetapi dengar ya, dan masa kita melafazkan tu mahraj-mahrajnya itu kena ya, walaupun dalam bentuk bisikan. Jadi biasa kita tak baca laju, mana ada kita baca ya, baca dengan ni. Jadi zam-zamah ni bacaan dia lebih laju daripada laju, lebih hadar daripada hadar, di atas lagi. Ya, lebih cepat lagi. Biasanya untuk pengulangan lah belajar tahfiz biasa ya, tapi secara umum memang kita tak amalkan lah ya, tak digalakkan. Okey, jadi memang dalam solat kena baca ya, sempurnakan tajwid dia ya, Fatihah tu kena sempurnakan walaupun bacaan secara ya, tidak secara jahar ya, secara perlahan sama saja, sebab suratul Fatihah tu kena sempurna ya, makhrajnya, sifatnya ya, cara bacaannya ya, semualah ya kena disempurnakan. Okey, jadi begitulah dua soalan ya. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua dan insya-Allah ya, terima kasih semua atas kehadiran ya. Sampai kita ya pukul ya 12 ini ya, masih lagi yang kata apa setia bersama. Okey, insya-Allah sama-sama kita doa diberikan kekuatan ya untuk kita baca dengan lebih fasih ya. Baik-baik dah, nak lebih fasih lagi. Ya, dan kefahaman ya, baca dengan faham tu sebenarnya lebih tinggi nilainya daripada kita baca tanpa kefahaman ya, tapi pahala bacaan tu dapat juga ya, tapi dia dah berada pada al-mahiru bil Quran, status untuk apa orang yang dah mahir dengan bacaan Quran itu, bagi orang yang dah faham dengan konsep bacaan Quran ya. Terima kasih sekali lagi pada semua ya yang menyertai ya kuliah kita daripada pagi tadi. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kekuatannya untuk amal dan sampaikan. Jadi kita tutup sedikit dengan bacaan doa. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyafirullahi wa al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rahamna bil-Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakirana minhuma nusina wa alimna minhuma jahilna. ورضفنا تلاوة آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده فرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا ميتبرنا شكيا ولا متعودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وكنا عذاب النار وكنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بسم الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسم الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. كده تتوه عند تسبيح كفراء لن سورة العصر. سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله توفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله kita jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.